Bagi saudara-saudara ataupun teman-teman yang mempunyai tanaman tembakau keriting, tanaman Anda terserang penyakit keriting, maka solusinya adalah pupuk kilat. Nah, ini kemarin kena penyakit keriting. Setelah kami spray dengan pupuk kilat, 3 hari bahkan sampai 1 minggu, alhamdulillah tanamannya hampir pulih total. Ini berkat dari aplikasi pupuk kilat. Salah satunya ini lagi. Nah, ini kemarin keriting. Tapi setelah disprei 1 kali, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Yang tidak kena, nah ini yang tidak kena, bagus, pertumbuhannya bagus. Ini di usia 40 hari, di usia 40 hari dulur, di usia 40 hari, penampakannya seperti ini. Penampakannya seperti ini. Ini usia 40 hari. Usia 40 hari.